Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul a'la. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wasirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar 'adadan ni'amillahi wa ifdalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua dan Tuhan seluruh alam semesta, memberikan tuntunan, memberikan pengajaran kepada kita, memberikan pengaturan kepada kita semua untuk kebaikan hidup kita, untuk kemaslahatan hidup manusia di alam dunia ini. Di antara ajaran dan tuntunannya adalah agar kita umatnya selalu bersatu padu, selalu rukun, selalu damai, dan menghindari akan permusuhan dan perpecahan. Di antara tuntunan Allah tersebut terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 13, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dalam ayat 10, ayat 10 surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu kata Allah, fa aslihu baina akhwaykum, damaikanlah, rukunkanlah, persaudarakanlah di antara kalian, di antara sesama kita. Dan kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. La'allakum turhamun, kata Allah, agar kalian mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan gambaran kepada kita bagaimana persaudaraan, bagaimana hubungan yang baik antara sesama muslim itu. Di antaranya Rasulullah mengibaratkan umat beriman itu seperti satu bangunan, kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kita bisa saksikan bagaimana bangunan itu terdiri dari berbagai macam unsur, ada besi, ada semen, ada pasir, dan ada bata dan lain sebagainya. Tapi karena mereka saling menopang, saling bersatu, maka berdirilah sebuah bangunan yang megah. Begitu pula seyogyanya kita sebagai sesama muslim, berbagai macam unsur dan profesi, latar belakang, background, pendidikan, sosial, strata sosial, dan lain sebagainya, janganlah kita saling merasa lebih, jangan kita merasa lebih baik dan lebih berjasa daripada yang lain, lalu merendahkan yang lainnya. Tapi sesungguhnya masing-masing kita memiliki potensi, memiliki kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing. Oleh karena itu mari kita saling bersatu dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di dalam agama kita diajarkan juga ada tiga ukhuwah, tiga persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Kemudian yang kedua, ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sesama warga bangsa walaupun berbeda agama dan suku. Dan yang ketiga adalah ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sama manusia walaupun berbeda negara. Kita adalah sama-sama hamba ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita jaga kedamaian dan ketenteraman ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 11 surah Al-Hujurat, yang mana isinya adalah ada hal-hal yang harus kita hindari,
agar persatuan dan kedamaian itu bisa terwujud dan bisa kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, satu kelompok laki-laki mengolok-olok kelompok laki-laki yang lain. Wala nisaun min nisa'in, dan tidak pula sekelompok perempuan mengolok-olok atau mencaci maki atau merendahkan kelompok perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, boleh jadi yang diolok-olok, yang dicaci maki itu lebih baik daripada yang mengolok-olok, kata Allah. Wala talmizu anfusakum, janganlah kalian itu mencela diri kalian sendiri. Menurut para ulama tafsir, artinya mencela ini tidak meridai atau tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dengan berbagai macam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun non fisik. Kita terima takdir Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya itu adalah yang terbaik bagi kita. Wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian, kata Allah, memberikan gelar, memberikan panggilan dengan panggilan yang tidak baik kepada saudara kita yang lain. Berilah laqab atau panggilan yang bagus, yang menyenangkan, yang menjadi doa bagi saudara kita yang lain. Jangan menjadi merupakan cacian dan makian atau merendahkan dan menghinakan saudara kita yang lain dengan panggilan tersebut. Bi'sal ismal fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Itu adalah, tidak ada panggilan yang jelek sesudah keimanan. Karena panggilan yang tidak baik itu hakikatnya adalah panggilan-panggilan masyarakat jahiliyah sebelum Islam itu hadir di muka bumi ini. Siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, kata Allah, maka itulah, merekalah orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang ke-12 daripada surah Al-Hujurat, Allah melanjutkan firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, hindarilah kebanyakan daripada prasangka su'uzon, prasangka yang baik, negative thinking, dihindari. Karena kata Allah, sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, jangan kita mencari-cari kesalahan dan kekurangan atau keburukan saudara kita yang lain. Karena hakikatnya sesungguhnya kekurangan dan keburukan kita sendiri sangatlah banyak. Mari kita mengintrospeksi, mengevaluasi diri sendiri sehingga tidak sempat mencari-cari kesalahan dan kekurangan keburukan saudara kita yang lain. Rasulullah bersabda, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas." Beruntunglah orang yang disibukkan terhadap kekurangan dan kelemahan serta keburukan dirinya sehingga dia tidak sempat mencari-cari kesalahan dan keburukan saudara yang lain. Dia sibuk mengintrospeksi diri, memperbaiki dirinya sendiri sehingga dia terus menjadi orang yang ingin lebih baik dan lebih baik dan memperbaiki saudaranya yang lain, bukan mencari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kata Allah, jangan juga menggibah, jangan juga menggosip. Nah, itu hindari. Ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Allah mengibaratkan kita menggibah saudara kita itu, menggosip saudara kita yang lain itu seperti memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Tentu kalian, kata Allah, sangat tidak menyukai atau jijik terhadap itu. Begitulah kita menggunjing saudara kita yang lain seperti memakan bangkai saudara kita itu. Innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir Allah menutup firman-Nya dalam segmen ukhuwah ini dan hal-hal yang perlu dihindari dengan firman-Nya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa,
Sesungguhnya kami menciptakan kalian daripada laki-laki dan perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Li ta'arafu, agar saling kenal mengenal, bukan saling berkelahi, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tapi saling menolong, saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah tegaskan, yang mulia dalam pandangannya di sisinya bukan orang yang memiliki fasilitas kehidupan yang serba lengkap, tapi orang yang paling mulia, kata Allah, orang yang paling bertakwa, orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi di sisiku. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha membalas atas segala apa yang kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah tausiah kita pada kesempatan ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara dan dapat menghindari hal-hal yang bisa merusak persaudaraan dan bisa menimbulkan kekisruhan di masyarakat kita, sehingga dengan demikian terciptalah masyarakat yang damai, sejahtera, lahir dan batin, selantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersatu padu dalam kebaikan, bersatu padu dalam menghindari atau melawan daripada kebatilan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.